Dilaporkan secara tidak langsung dari Stadion Sekiri hari Jumat sore. Ini adalah suasana latihan resmi kandang terakhir bagi Borneo FC musim ini. Walaupun nanti mungkin masih ada sesi latihan reguler, tapi ini adalah sesi latihan resmi pra pertandingan terakhir bagi Borneo di Stadion Sekiri. Pada laga kandang terakhir ini, Borneo FC akan menjamu PSIS Semarang yang datang ke Samarinda dengan catatan yang cukup menawan. 5 laga terakhir mereka mendapatkan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dan pada pertemuan pertama lalu, kedua tim, maksudnya Borneo dan PSIS, mendapatkan hasil imbang dengan skor 0-0 di kandang PSIS. Maka ini akan menjadi laga yang sangat seru, mengingat kedua tim sama-sama memiliki barisan serang yang cepat. Jual beli serangan kemungkinan akan menjadi sajian utama pada laga malam minggu besok. Jadi Busamania MSA Kurva Sud, pastikan kalian datang sebanyak-banyaknya, bawa rombongan sebanyak-banyaknya, penuhi Sekiri. Mari kita buat suasana yang sangat berisik untuk mendukung Pesut Etam di laga kandang terakhirnya.